Belum. Ya itu sih. Jadi ini karena kebetulan kita punya laptop. Laptopku kecil, jadi dia tidak full. Jadi sebenarnya ada di samping sini. Sudah begini. Coba lihat ke samping, geser dia ke samping. Jadi ini slide satu, ini untuk perkenalan. Jadi kita lihat ke samping. Di sini kita pilih scene-nya. Intro. Oke, tadi ada yang pilih ini, Bu Ros tadi sama Bu Rai pilih yang ini. Saya coba yang ini. Iya, masih banyak pilihannya ke bawah, Bu. Coba lihat di sampingnya, geser ke samping. Create, Ibu sudah create yang di samping sini. Yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri. Ada tulisan create. Untuk scene-nya. Nah, di sini pilih, ini scene-nya. Ini untuk background-nya. Ini untuk menambahkan tulisan. T, iya, teks. Kemudian ini karakter. Di sini kita bisa pilih karakter mana yang kita mau pakai. Kemudian yang kita pakai saja. Image. Ya, jadi ini image gambar yang akan kita masukkan ke dalam kartunnya kita, video kita. Ini image-nya. Image bisa ambil dari foto yang sudah disiapkan sesuai dengan materi. Bisa juga ambil dari internet atau bisa juga ambil dari aset-aset yang ada di sini. Di Powtoon. Di sini kan ada nanti image ada banyak. Kemudian yang ini apa? Video kalau kita mau insert video ke dalam. Kemudian yang ini soundnya. Soundnya ini ada dua. Jadi ada musik, ada yang voice over. Kita punya suara, kita dubbing suara. Nanti kita pakai yang ini. Tapi untuk sekarang kita selesaikan slide-nya dulu semua. Nanti kita tambahkan animasinya ke dalam, musiknya dengan suaranya. Yang penting selesai slide-nya dulu. Slide-nya sama materi yang mau kita sampaikan.
dan terakhirlah, kira hal-hal apa yang perlu dimiliki catatan. Misalnya beli ini sudah bagus saat ini, kira-kira kedepannya ini harus dilakukan. Ya, yang jelas menambah wawasan lagi. Kemudian tidak boleh ketinggalan dari yang lain. Dan saya sangat mendukung Ibu Lili selain sebagai guru penggerak, itu menjadi kebanggaan kita. Tetapi saya mau supaya Ibu Lili terus ikuti apa ya seminar-seminar jarak jauh.